atau tidak? Ayam ada otak atau tidak? Ada, tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. I believe in God our Father. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari kita duduk semuanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersuka cita karena kita bisa berjumpa dan merayakan Natal bersama secara rutin. Tema kita hari ini adalah Bapa pulanglah mereka dari negerinya. Alkitab ini untuk kita merenungkan makna sesuatu. Kita Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari seluruh. Yang di luar seluruh. Semuanya seluruh. Ada anak sekolah minggu tanya saya bilang begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk neraka. Kalau bukan surga berarti masuk neraka. Tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Ini buat saya pusing. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di Belanga, Belanga. Belanga. Tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk neraka. Apapun jawaban kita, saudara, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Kisah penciptaan menceritakan dengan baik. Ketika Tuhan ingin menciptakan ayam, cukup berfirman-Nya. Waktu cipta bebek, cukup berfirman-Nya. Waktu cipta sapi, cukup berfirman-Nya. Waktu ini menciptakan manusia, seolah-olah ada itu, ada pertimbangan kenapa kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan lain, tidak boleh. Setelah minggu Tuhan yang baiklah sekarang manusia diciptakan, maka diciptakanlah manusia berbeda dengan lain. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan tiga kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Tiga. Apa itu? Satu. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Betul tidak? Betul. Itu hari kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut teratur saja. Sekarang perut sepertinya ada 3 satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita. Saya baru cukur kumis 3 hari lalu, sekarang ditumbuh sembarang. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu yang nona-nona baru cabut alis mata, tapi sekali tumbuh lagi ke sini. Kenapa itu? Karena hidup. Tapi saya mau kasih, kalau pada itu kita belum berbeda dengan lain, karena ayam juga berkumpul. Amin. Amin. Kedua, ini tidak ada ayam. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak atau tidak? Ayam ada otak atau tidak? Ada, tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di mana ini ada sekolah ayam? Tidak. Ayam. Ini sekolah ukur ayam ini. Ayam ada otak tapi tidak pakai otak. Ayam ada hati tidak? Ada. Ini punya nama? Hati ayam. Hati ayam tidak pakai perasaan. Betul? Betul. Atau ayam di perih ini malu-malu semua. Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Tiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya.
Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di sini, tidak. Gambar dan rupa buku berikan kepada. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, mulia, sempurna diberikan kepada manusia. Saudara lihat sekarang, tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Sengaja diciptakan yang bagus ini Tuhan bilang di manusia. Dunia ini memberikan semua Tuhan. Dunia ini memain tergantung manusia. Dunia merusak pun tergantung manusia. Tambah satu lagi, bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Kenapa? Otoritas Tuhan diberikan kepada manusia. Amin. Pertanyaannya dari gampang sana. Iya. Pertanyaannya dari gampang sekarang. Tolong jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Yakin? Apa setan beda? Saya ulangi, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan. Kita takut setan. Kita punya teman majelis ini hanya satu roh jahat, dia punya otak sakit terpusing. Ibu orang jahat bagi dirinya dan bagi orang lain. Tuhan Yesus perlu bicara satu kata setan keluar sendiri. Dia perlu bicara satu kata setan keluar sendiri. Ya. Kita hari ini berhayal ke dalam diri sekarang. Kita keluar. Kenapa? Setan bukan takut teriakan kita. Setan takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Kita mesti renungkan di Natal ini otoritas itu masih ada. Saudara, kenapa otoritas itu rusak? D-O-S-A dibaca? Pengertian dosa di taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Ada semua tanaman dalam taman ini boleh dimakan, tapi yang ini tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas itu, namanya apa? Ada satu dua orang di rumah yang biasa minum sopi, cap tikus. Di sini ada? Tidak. Ada yang di mana? Yang pakai baju warna merah. Satu dua orang di rumah yang biasa minum sopi, di sana minum sopi. Mereka tanya, pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Sudah saya cerita. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Waktu itu karena si air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Darah domba. Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Darah singa. Hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Monyet. Hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Babi. Dia tanya, itu artinya apa? Nuh bilang begini, kalau kau minum satu serut, tadi pakai darah apa? Domba. Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempatmu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau apa? Satu. Kalau kau minum dua serut, tadi pakai darah apa? Singa. Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minum di pinggir kebun. Orang dulu itu mau masuk kebun dua serugi, mau tidur dua serugi, keluar dua serugi. Dua. Kalau mau minum tiga serugi, tadi pakai darah.
Dor monyet. Minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tengguyung-tengguyung. Itu yang minum miskin, Pak. Tapi kalau sudah minum itu kaya. Kalau sudah tiga serok itu ceritanya tinggi sekali. Suaranya tinggi, nada isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di tiga serok. Sama kaya dulu, di pelik ini ada suami-suami dia. Tidak. Tidak. Tidak tiga serok itu. Kalau saya paling pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami itu dalam tatanan. Berani kau katakan pulau kena pukul ulang. Jangan. Kalau kau minum empat seluki, tadi pakai darah apa? Babi. Babi. Permisi minta maaf, dia babi tu. Makan di mana tidur di sini? Semua di sini apa? Kalau tak kita berapa seluki? Kau pilih sendiri. Saya mau tanya kita, boleh tu? Minum air susu itu baik tu dia? Baik. Baik tidak? Baik. Baik. Kalau satu gelas. Iya. Coba minum air susu satu yang ini. Bisa gila itu. Kalau susu yang baik saja melewati batas bisa jadi masalah, apalagi cap tikus. Apalagi cap tikus. Pak Pendi, kami di Padilinya yang satu seru di Bapak, tapi ulang-ulang. Oke, saudara lihat. Waktu manusia menangkap melewati batas, dosa mulai ada. Nanti kita bicara tentang dia kirimsakan menuju kepada tempat itu. Tapi saya mau kasih tahu, ketika dosa ada orang mulai hidup dalam ketakutan. Amin. Orang kalau takut, amin langkah semar. Ini ibu-ibu bapak-bapak yang sudah cantik-cantik ganteng-ganteng ini, biasa jalan ayu sekali. Tapi kalau anjing jahat, bisa melakukan itu. Karena kalau takut itu bisa melakukan apa saja. Sekarang saya tanya itu sudah. Tadi kita takut setan, atau setan takut. Kita. Saya tidak tahu sih. Kalau kita belajar dari Efesus itu, doa yang tiada hentinya membuat iblis ketakutan. Amin. Amin. Berarti iblis ada takut. Tapi banyak orang Kristen, banyak ibu-ibu hamil di kampung saya, mereka keluar malam dia berdoa. Mereka ambil paku sepuluhnya. Di mana ini ada? Tidak. Ibu-ibu ada di sini. Kita taruh paku di sini ya. Kalau saya takut paku minta semua poin itu, uang persiapan beli paku saja. Yang saya bilang itu di sini sudah tahu paku lagi, gunting lagi, sisir besi lagi, saya lagi kepala ke toko bangunan. Di sini ada? Tidak. Ada. Sama punya istri. Orang kalau tidak pun terus marah saja. Saya tanya kita, tolong jawab. Ringan-ringan. Kalau tangan kanan gatal, artinya doi-doi. Yakin? Kalau tangan kanan gatal, artinya dapat uang, maka orang Korea itu pasti kaya raya. Oh, itu bukan tangan kanan, saya yang gatal, semua gatal artinya. Nah, kita kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkah itu ialah kerja! Apa? Kerja. Saya mau materi banyak kota Indonesia, banyak orang datang ke saya. Kalau misalnya materi mereka bermain bendera, yuk kita foto-foto dulu. Waktu kita foto, pas mau foto ada yang lari dari belakang. Jangan tiga orang, jangan tiga orang. Kalau foto tiga orang nanti. Mau bunuh orang yang ditegak kok kampung saya ada. Tinggal. Ada. 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 Orang kalau sudah berkosa itu sembarang sudah. Sembarang sudah. Lagi enggak? Dan dengan jalan diri ini mau disurga. Saudara, satu saat di mungkin 20 Desember kami akan negeri itu hujan belum turun. Takut musim kering nanti di musim kering itu. Saya tanya beberapa orang. Saya bilang, eh, hujan belum turun ya. Dia bilang, proyek pak, proyek. Dia sendiri apa?
tabung menjadi. Boleh bilang Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak jadi orang gugur hujan. Bagaimana cara subuh? Saya pengen yang paling menjelaskannya ilmiah. Ini artinya masuk akal dalam pertanyaan awal kita kalau sudah berkumpul begitu, enak pakai sinar laser kan? Atau pakai efek kaca pantun dan cahaya? Saya bayangkan diri-diri begitu. Tapi ternyata permisi. Mereka bilang begini, permisi Bapak. Ya. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas. Hujan tidak turun. Saya itu celana dalam merek asli. Ya Allah, hujan tidak turun. Di pagi ini ada yang bisa tutup ya. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur itu satu. Saudara dia bosan dengan menghancurkan diri begitu. Bahkan bagi orang-orang percaya sebagainya. Amin. Amin. Kadang-kadang kita repot deh hal itu sebagainya. Pendeta kalau bicara-bicara begini tiba-tiba cicak bilang. Cicak menyak. Bagaimana tubuh, jiwa, roh itu yang kita renungkan. Kaitannya, maka pulanglah mereka dari negerinya melalui jalan lain. Saudara tahu, waktu manusia tak ada manusia, banyak orang cari jalan kembali dari kehidupan mereka. Nanti kita tahu di bagian yang saya kira saudara tahu saya bicara berundang-undang saya. Saudara, mari kita lihat tentang tubuh yang terkontaminasi. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami dua pergeseran yang serius. Pertama, tubuh yang terkena dosa hari itu melecehkan orang tua. Ada. Kenapa kau makan itu? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih. Itu yang jadi masalah. Ini kalimat sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu ada baru melihat Hawa ini bilang, dialah tulang dan tulangku. Dialah daging dan daging. Dalam bahasa yang sederhana ada mobil ini, ahab, dan kau pun tulang itu saya pun tulang, dan kau pun daging itu saya pun daging. Kalau yang kau sakit, saya ikut sakit. Kalau yang kau sedih, saya sedih. Dan kau bahkan dia, saya bahkan. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, ada bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Saudara bayangkan kalau racun dunia banyak begitu. Saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mau disebut racun dunia? Pesannya ringan saja. Kalau hari ini masih ada laki-laki melecehkan perempuan, minta maaf. Dan kau bermasalah yang berusaha. Dan kau harus dipilih. Dan kau harus berdiri jalan. Pernah dengar kalimat atau tidak? Orang bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi itu sama. Bulan Natal masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ono? Kalau itu terdengar, engkau bermasalah dengan dosa. Amin. Dan kau harus dibeli. Hei, bapak-bapak. Yo. Bapak-bapak. Yo. Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Penolong itu artinya laki-laki tidak bisa untuk mencapai tujuan-tujuan dan maksud-maksudnya tanpa penolong. Kalau orang tolong kita minimal ada terima kasih lah. Iya. Amin. Amin. Ini ibu bikin minum di rumah pagi-pagi, papa tidak terima kasih. Tapi kalau dia pagi makan di warung itu sudah bayar lagi terima kasih. Kadang-kadang jadi itu mak, yuk besok saya datang lagi. Di sini ada suami-suami ini. Tidak. Saudara, saya melayani di Pulau Satu, satu pulau bagian selatan di NTT kira-kira 5 tahun waktu itu, tahun 2004 sampai 2009. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka selalu bilang begini, pendeta, yo, makan yang sedang makan apa? Kami sudah sedang kamu kota.
akhirnya dulu. Kalau mereka di rumah pelayan, dia pas doi saya sebentar sapu-sapu rumah, dia bilang, makanya. Kami itu, kami yang otak tidur di tubuh. Kenapa setiap kali kami bilang, makanya ini, tetap aku bilang, kami otak tidur di tubuh. Saya tanya dong, boleh jawab. Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci. Apa yang harus dilakukan? Ya cuci, bukan kau. Ya. Kalau orang yang nonton ini, sedap. Memperhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya apa? Dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang itu tiba, Hawa telanjang itu tidak bersama. Kita punya per hari ini semua pakai pakaian mahal-mahal, bagus-bagus semua, tapi masalah sepertinya banyak. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala. Saya show. Saudara sama ibu di semua iklan kecantikan kulit pada televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Bahkan kulit saya lebih berhalaman. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam diri sama kita. Menjadi hitam, menjadi putih. Seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut kiri. Siapa itu? Saya pernah menaruh banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hati kasih saya ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut kiri. Yang lurus itu dibelayan dengan kelayan. Kalau lurus itu kita belayan licin. Wah licin. Sayang, apa yang ini di belakang menarik? Sedap. Amin. Ada. Kalau ada ibu dua orang ibu, ada ibu dua orang yang gemuk dulu di sini. Ya. Ada yang gemuk satu lewat di sini. Coba dengar dengan dua orang percakapan. Yang satu akan orang bilang begini. Saya dan dia sampai lebih kurus. Kalau tidak mungkin apa coba? Berapa dan sudah tadi jangan.
seberapa serisnya lagi banyak orang tidak mampu menjadi mungkin. Dia mengambil jalan lain. Di sini ada banyak yang terjadi. Jadi tidak salah. Saudara, akhirnya penghargaan kita kepada kemanusiaan menjadi kebebasan dari jalan. Saya lahir besar di satu kota kecil di NTT, 110 km dari kota Bogor. Tahun 1996 saya pergi sekolah teologi. Saya suka seorang perempuan. Saya lebih ingin ini suka perempuan. Tapi orang tidak suka saya. Dulu kan belum ada handphone, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp. Kami biasa titip salam kan. Tapi benar, tolong salam untuk teman. Jadi dia salah, ada salam dari yang itu. Jadi bukan apa dengar. Dia tanya, yang itu orang mana? Itu seorang Gino. Yang itu orang Timur, dari Soe. Tapi dia coba berita itu, dia orang mana? Ini mana Beki, permeti keturunan. Bersama pendeta yang pendeta yang dia yang itu hari tolak di malam-malam info. Ini orang di sini tidak pantas, dia lagi di jalan lain. Sedap. Apa pentingnya ini penghargaan kita kepada manusia mulai berikan kepada apa harta dan ampilan. Kalau dia kata, Pak, ada berapa orang? Saya pakai sempat orang, Pak Pendeta. Terus orang kerja di mana? Puji Tuhan, Pak Pendeta. Ada sempat orang yang tiga sudah jadi manusia. Ada jadi berapa orang? Yang sudah jadi manusia berapa? Nanti yang satu ini. Kedatangan itu kali, Pak Pendeta. Terus ini nyomu. Nanti yang satu itu apa? Itu ada berapa ini? Tiga, semua sudah jadi manusia. Saya mau tanya, kalau dia jadi pendeta, manusia bukan? Kalau jadi anggota dewan? Jadi polisi? Kalau jadi bupati? Tapi kalau kamu tamat SMA, kamu tidak ada kerja. Kamu orang tua bilang kamu bukan manusia. Jangan berpikir sebagai masalah terhadap manusia. Bagaimana mata menjadi benci bagi saya itu sudah kalau pandangan kita bermasalah. Saudara, saya ikuti banyak acara di tanah. Kalau mau sembuh kan itu berarti bukan guru mau sembuh kan? Bukan kami yang berbuat. Baru kalau kami yang kami rasa. Tapi saya yang kami muliakan. Tamu undangan yang terhormat. Sudah. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat, kami bilang ikan. Penjual sayur kita bilang. Penjual tomat kita bilang. Tomat. Kacang. Dorongan apa tidak? Kan kenapa bayar tomat? Saudara orang di kota Parigi, saya mau tanya saudara, di Parigi ini kan ada suara lain, ada kan? Ada. Saya mau tanya saudara, atau mall itu ada di sini? Ada. Pakai suara lain. Ada yang pernah tahu makan di suara lain? Ada? Tidak. Beraniannya tahu ubi rumah 99.900 dia ambil 100.000 orang masih kembali bermain satu ribu dapat saja sudah. Tapi kalau pagi-pagi dia pergi pasar beli sayur di nene saja dan susah sekali beli bulan bulan sayur di rumah. Bisa 9.000 Bisa ada ibu-ibu yang biasa
bisa 9.000 kayak itu kalian nenek sendiri tanam juga. Woi. Itu kalau saya jual, saya bilang bapak nggak bisa kemana. Kalau saya 3.000 dari 9.000, mana turun dari mobil Indo? Di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Pertama, kemungkinan besar ini kalau punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Oh, iya. Di diri pantas ini. Tapi yang kedua mungkin malah buji. Aku bingung ketiga gila juga. Jadi kita yang tentukan, kita di 1, 2, 3. Itu seribu. Saudara tahu, banyak orang tidak mampu menerima diri. Saya senang lantas ini, karena Natal BKSUK. Ini singkatan dari Badan Kerjasama Umat Kristiani. Kita berbeda. Tadi kan ketua bilang saya begini, Indonesia itu ada di mana? Seluruh masyarakat di Indonesia ada di sini. Amin. Amin. Saya mau masuk sana. Orang timur akan tetap menjadi orang Malang, orang Ambon atau Ambon, Jakarta, Medan, Padang. Kenapa? Kita tidak pernah menyimpan. Jadi kalau hari ini masih ada orang-orang Indonesia barat yang lebih baik dari Indonesia timur, minta maaf, Anda bermasalah. Karena kami tidak pernah menyimpan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama di sini? Melalui sesuatu jalan yang Tuhan memberikan atasnya, padahal kita saling merejeki. Mengelola sebuah kebersamaan harus seperti mengelola apa saja yang bilang kita lakukan. Mengelola kebersamaan yang banyak-banyak begini, itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Pernah. Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Gula. Sudah jadi ini bernama kolak. Waktu jadi kolak tidak makan pisang pasti rasa pisang masih. Tapi ada cita rasa bahagia yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Iya. Amin. Kan ubi pisang semua itu bisa berkumpul di panci. Apa lagi itu yang terkenal apa? Kola. Bukan kita mau makan kola, berarti kita makan pisang misalnya. Pindah lagi makan ubi pisang. Pindah lagi minum santan pisang. Kalau terakhir naik dulu di kofu pisang. Bisa berlaku bersama-sama, kan? Jadi tidak ada upaya melanjutkan sesama. Karena ini berbeda, tidak ada meminta. Ada banyak orang timur, tidak ingin menjadi orang timur. Mereka ingin jadi orang barat. Akhirnya tidak sempat jadi orang Eropa. Mereka jadi Sulawesi Barat. Jadi masalah tidak begini, saya tidak pernah meminta. Ada di sini, waktu Tuhan cipta saya, dia tidak pernah tanya. Jadi, kalau mau timur ke Eropa, jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Tahu. Pernah minum kopi? Pernah. Kopi terdiri dari apa? Kopi. Kopi. Gula. Gula. Air panas. Air. Sudah jadi dia punya nama? Kopi. Yang lain berapa? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nggak mau sendiri. Kita semua tapi nggak mau sendiri. Terlalu bikin diri gila. Saudara, saudara tahu tembok? Tahu tembok? Tahu. Pernah lihat tembok? Pernah. Yang mana? Oh ini. Tembok terdiri dari apa? Batu, pasir, semen. Pasir. Batu. Air. Air. Apa lagi? Batu. Sudah jadi begini pasir terlihat atau tidak? Tidak. Kalau begini kita sepakat dalam buah pasir semua kasih lagi. Dalam sebuah kebersamaan, saudara mungkin tidak terlihat. Tapi berarti saudara tidak penting dalam kebersamaan.
dan semua bersama. Saudara mungkin dia kata pada Yesus. Tapi bukan berarti orang lain tidak tinggi. Amin. Amin. Tumbuh dan kontaminasi. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa ini bagaimana sekarang? Jiwa yang terkontaminasi dosa ini perjumpaan antara akal dan perasaan menjadi tidak berimbang. Tidak lagi berimbang. Mereka saling menuduh. Ada. Kenapa kau makan ini? Ini perempuan. Perempuan. Kenapa makan? Bangun dulu. Dan perjumpaan akan perasaan sudah tidak lagi. Di pagi ini ada biasa kamu tuduh. Ada. Dia ada di sini. Laki-laki apa perempuan? Hanya boleh dibangun di atas data interpretasi pikir-pikir. Ada satu perempuan dewasa, satu laki-laki dewasa melihat orang suami istri masuk satu kamar kunci pintu ke sebelah kiri. Saudara duduk di sini, saya datang. Siapa di pertama? Saudara bilang pak ini ibu. Pertanyaan kedua, dua-dua yang tentang apa di sini? Dan jiwa yang bermasalah akan jadi ini. Ini jiwa bermasalah, ini tumbuhan. Betul. Di sini ada begitu. Saudara tahu, harusnya kalau saya tanya, boleh Tuhan buat sampai di situ, minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Kalau dia bilang, tahu sendiri, itu pasti tiba negatif. Makanya kalau tambah yang positif. Dua kali pertama di situ, minta maaf ke pendeta, saya tidak tahu kemungkinan besar orang tua anda berdoa. Kalau tidak yang tinggal berdoa, nah itu sekitar bahaya itu. Siapa tahu dia memang berdoa itu. Nah kita ini disesatkan oleh kita punya pikiran. Amin kok. Aman. Amin yang aman itu harus jalan-jalan. Yang dulu bilang, saudara tahu. Puncak dari jiwa yang bermasalah, kain tega sekali membunuh adiknya hati. Kenapa nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang lautan? Ini tidak bisa-bisa dari kisah dalam kejadian pasal 5. Di padang itu, tempat di mana kata Ari harus saling menasi, harus saling berlayan, harus saling berbagi. Justru di padang itu, kain tega sekali membunuh adiknya. Kenapa? Perjumpaan akan dipasang seperti lagi. Makanya niat perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana kata Ari sebentar. Di mana suami istri bermasalah, di mana gereja-gereja yang berlaku sebagai pengimpinan tapi tidak mampu membangun besar. Amin. Kenapa ya suami? Ini serius. Banyak orang senyumnya tidak tulus. Bahkan kita berpemimpin gereja. Saya katakan saya disini, seluruh. Saya lupa, Tuhan Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Bukan sekadar jenis sekali. Dia membedakan juga dalam orang. Kecenderungan. Ada yang pakai bisa sebut dalam teknis. Soal pola berpikir laki-laki itu cenderung rasional. Yang penting makanya suami-suami itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Yang ibu-ibu itu lebih banyak pakai apa? Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Saudara bayangkan kalau kita menikah 20 tahun, terus suami hanya saya pikir, istri hanya bilang saya rasa. Lama-lama ketawa akan filosofasi. Ibu tidak bisa pakai pikiran saja, penyeimbangnya adalah hati. Ibu tidak bisa pakai perasaan saja, penyeimbangnya adalah jiwa yang baik. Seimbang dan tahan pikiran perasaan. Saya disakui. Dan tadi depannya, yang lain.
ibadah itu pertama, ibadah kelompok itu dilakukan dari sini, dari rawah itu. Kalau saya pergi, mereka bukan tidak berhenti, tidak bersalah begini. Kumpul baru beribad. Kami semua duduk bersila, mulai beribad. Lampu yang paling besar itu ditaruh di mana demi beribadah, duduk bersila. Hari itu saya pergi, saudara. Mulai ke semua, senang. Saya berkotor kurang sinyum-sinyum, kurang tertawa, saya bilang ini masuk. Yang menarik itu, kami habis ibadah, orang masih senyum-senyum. Jadi saya tanya, jemaat, yo, kenapa kamu senyum-senyum? Orang tambah senyum. Akhirnya saya panggil seorang dia, ya, saya panggil pakai nama kampungnya, saya bilang, dadah, padamu, balik. Dadah, kamu tertawa, kamu senyum-senyum. Dia ambil satu pulpen, dia tulis di satu kertas kecil, dia ada kasih saya. Saya penasaran, saya buka, ternyata dia tulis begini, maaf, bongkus ini. Itu macam saya ngecek di dia. Satu jam kita sama-sama di sini, tapi kalau dia saya ada masalah, dia itu diam-diam. Saudara tahu, orang yang jiwa yang bermasalah, orang lain yang jadi motor, dia yang tidak tidur. Ini bisa dibunuh, cek apa? Tapi dia kredit pakai. Aku yang rusak. Ini yang ada itu. Orang baik. Sama apa itu? Orang lain yang jadi kulkas, dia yang tidur. Tapi hati dia panas. Ada teori itu ini, orang jiwa bermasalah itu rekor, sudah rekor. Ada teori itu ini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Maksudnya ini, kami suami-suami, kami laki-laki, kami bapak-bapak. Kalau kami beri sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk. Di keserempak kami menjadi pahala akan beri. Tapi kalau istri dulu bisa tanya, dia begitu akan jadi masalah. Masuk perempuan cantik itu masuk kami punya reparat yang langsung. Hanya mata yang pindah. Laki-laki melihat perempuan. Tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu dan orang tua yang sama-sama ada laki-laki ganteng masuk perempuan saja. Tidak istimewa. Tanda sekali kegaguman mereka. Tapi jangan coba-coba yang masuk ibu. Jangan coba-coba yang masuk ibu perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Oh. Coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibi. Itu untuk orang yang teman bisa lagi pakai siku dan begini. Yang bisa lagi dia pakai bibi bilang. Tangan-tangan tiga. Satu, dua. Betul. Betul. Ada. Kita terangkat dengan orang lain bunyimu. Aneh sekali, saudara. Jangan. Saya belum menyangka bahwa ketika kalian begini kesibukan dari mereka tahu bahwa telah ini pasti ada kebuntuan orang. Untuk setelah jatuh dalam dosa, dia kembali pada jalan yang benar. Lewat Yesus itu disebut begini, aku lancarannya. Upaya orang untuk melakukan yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, ternyata tidak bisa membawa dia kembali. Orang pengamanan Injil tahu yang saya kira disini. Dosa itu apa? Dosa melanggar keadaan Allah. Amin. Saya mau tanya sekarang, satu hari melanggar keadaan Allah berapa kali ini? Banyak atau sedikit? Bisa hidup atau tidak?
Sehingga saya nitip di situ. Tapi orang pengamalan ini selalu bilang begini, alangkah satu hari kita melakukan dosa itu tiga kali. Dosa pikiran satu, perkataan satu, perbuatan satu. Kalau satu hari tiga, satu bulan, tiga kali tiga puluh. Sembilan. Kalau satu bulan 90, satu tahun berapa? 90 kali 12. 360. 1080, taruhlah 1000. Kalau satu hari 3, satu bulan 90, satu tahun 1000. Coba kali dengan usia masing-masing. Pendeta Yati umur 45 tahun, kali 1000. 80. Kali 1000. 45.000 pendeta Yati bisa di surga. Tidak. Tidak. Ini jangan tanya kepada yang semakin tua. Mengerikan di mana? Saya bisa kelihatan baik sudah, tapi Tuhan mengerikan. Kalian ini tahu, aku nanti siapa? Kalau sudah lama saya lari 14, jangan berhenti di ayat 4, di ayat 6, bisa saja tambah satu. Baca dulu sampai ayat 14, karena ada dinamika yang serius. Ketika mereka berkata, Tuhan, tunjukkanlah apa itu bagi kami. Dan itu, setiap hari engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau mendirikan mengenal engkau seperti orang yang tidak percaya. Lalu dia ayat 12 menjadi bebas. Barang siapa percaya kepada aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau saudara mengaku percaya kepada Tuhan, saudara harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi dia ingin aku lancar, dia tidak menentukan jalan lain. Andai aku lagi kopi, cara rumus supaya kamu sedar berjumpa dengan persoalan-persoalan yang sedang alami, sedang pakai cara, sedang punya masalah, tidak masalah, tidak usah omong, saya lihat ini bukan masalah. Saudara saya pakai beberapa contoh dulu, saya mau baca harus kirim berapa? Saudara tahu? Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan bersinar yang dengan Allah, supaya kalau nanti ada yang bersinar, uruslah pakai kata Yesus. Ini perempuan yang bersinar dengan Allah, mereka mau datang kepada Yesus untuk setempat mengatakan dia harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa merasa tidak berdosa, silakan angkat waktu duluan dan tanya. Ada yang lempar? Tidak. Mereka pulang semua. Tuhan Yesus tanya, mereka di mana? Pulanglah. Tuhan Yesus mencatat satu kalimat yang benar. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa. Kalimat itu, pergilah dan jangan berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak memperumit dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tapi bagi perempuan pendosa ini, Tuhan beri kesempatan. Masalah itu bisa dulu. Tapi sekarang masih paling dilanjut di dalam. Sedang selesai selesai. Bapak-bapak. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Oke, sekarang sebut aja saudara. Satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan laki-laki, bisa kamu terus pakai cara Yesus? Cari ibu terus bilang, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa. Bisa? Kami di NTT itu saya yakin tidak akan bilang pergilah dan jangan buat dosa. Mama, pergilah dan jangan pulang lagi. Ibu-ibu, ya. Percaya Tuhan Yesus? Ya. Saya mau tanya kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Coba cari suami itu bilang apa? Kau jangan berbuat dosa lagi, masih beliau bilang puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak bisa buat begitu, ketahuan suaminya bersinar. Dia datang, dia berdiri di depan pintu, berpakai masa kupang, dia bilang, kira-kira sendiri yang bisa. Jangan lihat saya umur 40 tahun dari ini, maka tapi berapa yang kecewa. Sedap. Sudah tahu, keselamatan jalannya Tuhan tawarkan karena orang sudah jatuh dalam dosa itu, lalu kembali sulit pakai dalam kereta. Sudah tahu ya umur. Sebelum diterjemahkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal. Masih ada lagi peraturan hidup setiap hari juga ribuan. Mampukah mereka melakukan itu supaya kita coba? Gak ada satu, gak ada semua. Jalan itu tidak mungkin, mereka usah di jalan lain. Dan caranya Tuhan tawarkan. Dia menjadi
Nanti saya akan bikin terima sebagai permintaan. Tapi ini sering supaya dia ingin Yesus. Saya pakai contoh sekarang. Anggap saja saya dan yang lain dari kami pun di tengah. Memang kami pun di terus saya dapat nomor teleponnya, saya telepon dia, Kak. Sebentar aku dapat nasib, saya ketemu saya di depan rumah jabatan bupati. Dia bangun dia. Dia bangun dia. Dia ada ayam satu di rumah, saya pergi ke dia buru. Kira-kira dia kasih saya itu ayam ke dia? Tidak. Oke, saya ganti pertanyaan. Saya mau kasih dia mobil baru 10 km, cuma saya mau kasih dia. Dia mau terima dia? Tak mau. Saya mau kasih dia mobil satu cuma-cuma. Saya beri kasih dia satu Toyota Alpha. Lagi kirim satu dia. Waktu saya kasih dia dengan cuma-cuma Toyota Alpha, ada perubahan perilaku dari diri saya. Ada. Saya tidak punya beras malu dia lagi. Data. Saya kirim rumah ayam satu dikasih dia. Kenapa tiba-tiba dia jadi baik begini? Karena kita mendapatkan sesuatu yang mahal dengan cuma-cuma. Kembali tinggal lagi yang terjadi ungkapan syukur. Saudara Pak, kita ini kadang-kadang pencitraan dalam diri kita ini. Saya kan ada yang berkhotbah. Orang tanya saya, ini Pak, yuk, khotbah yang baik itu bagaimana? Saya ini pun langsung. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berhati-hati atau berhati-hati. Khotbah yang baik itu langsung tulis atau tidak tulis. Bikin lain. Bikin lain. Ada orang yang bukan sekedar orang lain, bikin lain. Ada yang orang bikin lain, omong lain, bikin lain. Masih yakin lain. Tapi aku sangat ketemu orang yang lain lagi itu. Karena tidak simpulan semua aja. Karena aku sangat sekarang berarti. Minta maaf, bukan disuruh ini. Bisa. Saya bilang kalau mau tahu pendeta-pendeta tentang pelayan-pelayan gereja itu baik atau tidak, jangan tunggu aku dia berapa. Itu baik semua. Coba tinggal dengan dia, dia ke rumah. Dua minggu saja. Karena itu pencitraan. Betul-betul. Tapi kamu pendeta. Susah. Jadi, bukan karena kebaik. Bukan karena kebaik. Saudara tahu lagi. Pulang dulu dengan amin. Satu saat Tuhan Yesus pun sebuah ketimpangan sosial dengan cara yang ingin mencari. Dan Yesus pun berkata, kalau ada orang nampak di dunia kan? Beri tetap di dunia. Di sini ada yang bisa? Tidak. Saya panggil di sini pada bapak-bapak di mana lagi. Bisa? Apakah Tuhan Yesus termasuk buat kita menjadi bodoh? Tidak. Kondisi yang tadi. Kalau orang dalam pertindikan, dia akan melakukan yang dimana. Pertama, dia akan pakai tangan dunia. Tradisi yang dimengatakan tangan kiri hanya boleh jatuh dengan mati yang hangat. Atau dalam pertindikan, akan dilakukan yang punggung tangan kaki. Ini dilakukan oleh para tuan kepada budak-budak. Tuhan Yesus saja. Kalau orang dalam pertindikan, dengan kata engkau, kata atau budak, beri dalam diri. Sudah dimenangkan para yang di sekeliling kamu dihadapkan dengan Tuhan. Barang siapa menang percaya kepada memang salah satu Tuhan Yesus urus orang bertanya apa kurang pasti jemaah sampai kondisinya ada lupa kurang di sini ada jelas kurang pasti kamu urus apa kita di Yesus tapi kamu gak mau Yesus. Amin. Amin. Saudara tahu bertengkar-bertengkar murid-murid yang menarik pertengkar siapa yang terbesar di antara mereka? Yohanes sebenarnya begitu sebenarnya dia sebagai Yesus sebenarnya Tuhan Yesus tidak mana jabatan itu kebetulan proses yang menjadi begitu. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil taruh di antara mereka terus Tuhan Yesus begini barang siapa yang mencari terbesar di antara aku hendaklah dia mencari yang terbesar sini saya tidak pakai pendek kata dengan saya tidak pakai bawa ayam. Saya punya potongan video satu waktu itu beredar cukup luas.
Ketika saya berfoto sendiri ini, tahun 2019 saya ketua Panwas. Sendiri ini ketua Panwas. Datang satu dua caleg yang bilang ke saya, Pak Pendeta, yuk, kira-kira saya bisa jadi anggota Dewan. Saya bilang, yang macam apa begini tidak bisa. Ini saya minta dari pengurus di gereja saya urus 20 kakak Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus yang besar, saya yakin tidak tadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya, dia bilang, Bapak Pendeta, yuk, ternyata Bapak belum panas dulu. Ada yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara ini. Tidak tahu yang ini. Kalau engkau setia pada perkara-perkara ini, kepada mungkin anugerahkan anugerahkan itu lagi diri dia ya. Bukan mau pengen kau katanya soalnya Pak Pendeta yang kita buat di luar sudah aku mau kembali sudah setia dulu pada perkara ini cara yang Tuhan Yesus kasih ini serius. Eh sudah tahu siapa kamu murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid yang ada dari banyak kalangan. Ada nelayan-nelayan yang setiap ini, tapi sekarang disini ada Matius dan Musa. Ada juga siapa? Ada Simon orang Zelot. Zelot adalah sebuah partai politik yang anti dalam penjajahan Tuhan. Ingin bikin sebuah fungsi besar. Dua orang ini tidak bisa bertemu. Yang satu menanti kepada Roma, yang satu anti. Kalau mereka berdua berjumpa di rumah Yesus, pasti itu menyesal hasil memanggil mereka berbelanja. Kenapa ini menjadi serius? Tersumpah selesaikan kepada Bintang Yesus. Dan Tuhan akan menerima kepada kenapa? Tidak ada sendiri dan dia berasal dari Tuhan. Karena begitu di dia nanti akan mengambil kebijakan yang banyak orang. Tapi sekarang dia dari pilihan tempat itu menjadi tempat yang sangat diisi dan ada lain yang dari Tuhan. Ring satu, ring dua, ring kamu sebagai Tuhan. Sebab sangat ikuti kebijakan di sini dan menerungi kepada orang yang kamu setia ini semangat dari kita. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama kalau ternyata kita itu musuh bersama-sama. Kita masih di dalam dunia. Saya mau tanya sebab kalau jawab dengan salat dengan iman, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga. Yakin surga lebih baik? Okay. Amin. Amin. Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Amin. Kalau begitu saya mau pergi sekarang. Mau datang tak? Tidak. Tuhan Yesus ada. Jadilah kehendakmu di mana? Seperti mana? Di surga. Lagi sudah sebaik tanya tanya jalan surga itu yang harus kita yakin. Dan yakin penungkas penungkas ini menyakit banyak hati ekonomi, sosial, politik, religi, semua dari mana terima supaya menjadi garam dan terang. Satu-satu Tuhan Yesus urus jadi bangga. Pertanyaannya ya, boleh bayar pajak pada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan untuk sepanjang jawab. Efek. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak pada kaisar, maka dibuat orang di Indonesia akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak pada kaisar, maka dia dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Pasti jadi apa? Lalu Tuhan Yesus bilang, tunjukkan kepada hukum yang berbayar rumah bekas itu beri saya nama orang itu saya kaisar nah, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan tapi tidak kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Ini bukan soal persembahan, ini bukan soal perhitungan. Gambar yang beri saya karena di situ ada gambar yang beri saya kaisar kasih ini tapi aku tak berutara kamu adalah gambar dan tulisan aku berikan uang kepada kaisar tapi berikan diri kepada Tuhan bukan uang. Supaya jangan ada orang dari Pak Pendeta, saya memang tidak tinggi ke Bapak, tapi saya mempersembahkan lebih. Ini soalnya tidak ada Yesus Tuhan. Supaya yang mengaku mengikuti Yesus dalam perjumpaan antara Tuhan apa
apa ini? Pikiran dan perasaan benar, melakukan yang Tuhan lakukan. Saudara tahu, dia sudah begini. Yang empat poin benar, pergi. Pergi, jadikan semua bangsa murid, ajar mereka. Baptislah mereka, ajar mereka. Pada, saya bicara yang kedua. Jadikanlah semua bangsa murid. Murid adalah orang yang melakukan sesuatu yang dia dapat dari guru. Supaya ketika dia melakukan sesuatu, orang tahu. Kalau murid dulu, kalau saudara nonton film kungfu dulu, ada murid dulu. Dia sampai, kalau guru apa kalau dan tindakannya orang kenal gurunya. Disimpulkan dari, kalau anda dikenal dunia sebagai murid Yesus, maka Tuhan Yesus harus kini itu cara yang benar sebagai ulangan syukur dan kita itu serius kalau tidak kita habis waktu dan tertengah sampai lebih baik jadi roh tidak mencapai habis asyik cowok pulang dan berpagi banyak dan bersalah saudara. Jiwa yang terkontaminasi dosa hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ada? Kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu ada di sembunyi. Tuhan tahu tidak? Tahu. Dan sudah tahu kenapa kan? Tuhan tahu tidak? Tahu. Tahu kenapa dia bertanya? Ini bukan salah sebuah pertanggung jawab. Tapi ini sebuah kehidupan perasaan. Kenapa yang memutuskan hubungan dengan saya? Jadi Tuhan kami di sini. Kami telanjang. Kenapa kami telanjang? Kami makan ini masak. Tuhan kami buat. Tuhan kami makan. Tuhan buat pakaian yang kasih mereka. Betul? Menurut saudara kalau pakaian Tuhan yang buat bagi manusia itu pakaian bagus sendiri. Bagus. Bagus sendiri. Bagus. Sangat. Dapat pakaian, dapat makanan terus apa yang Tuhan keluar. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau tinggal di luar Firdaus, ada pakaian dia? Ada dia? Ada? Ada. Di luar Firdaus ada makanan dia? Ada. Ada. Tapi saudara-saudara, tinggal di luar Firdaus berarti mereka berdua tinggal di luar dari hidup kehidupan. Itu berarti ini kehidupan tidak terletak pada makanan dan pakaian. Makanya para pendeta hanya bilang Yesus ingatlah akan aku boleh berdatang kembali sebagai raja. Tuhan Yesus bilang hari ini aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini aku membawa kamu yang tadi saya hidup keluar itu masuk kembali ke dalam Firdaus kepada inti kehidupan. Untuk apa pada tahun sebab sebagian kita tetapin kaya-kaya mati masuk merah. Kurus-kurus susah-susah lima-lima mati masuk sorga mana yang lain? Badan bagus-bagus berdiri dengan tempat tidur kaya-kaya mati masuk neraka. Kurus-kurus susah-susah mati masuk sorga mana yang lain? Dua-dua tidak lain. Yang baik itu badan bagus-bagus berdiri dengan tempat tidur kaya-kaya mati masuk sorga. Tapi kita sudah baru kasih kecil saja kepercayaan kita buat. Baru kasih dia kulit dari putih sini dari orang lain dia itu sombong. Baru kasih jabatan dia itu suami yang RT tapi suruh panggil dia mama RT. Di sini ya coba kita suruh mama RT. Tuhan kasih dia percayaan dia itu suami yang kepala sekolah tapi suruh panggil dia mama kepsi. Saudara lihat sudah, saudara dengar ini jalan yang Tuhan tawarkan. Saya bilang begini, tubuh, jiwa, roh telah rusak karena dosa. Tiga yang sudah rusak karena dosa ini tidak bisa ditembus dengan ayam. Ayam punya berapa kehidupan? Satu. Bagaimana ayam yang punya satu kehidupan dari dosa manusia yang punya diri ini? Itulah yang membuat Tuhan menjadi manusia.
punya tubuh, punya jiwa, punya roh, berdosa atau tidak? Dia berdosa atau tidak? Karena dia berdosa, kejahatan dosa kita dipilih. Kita mencari ciptaan Allah yang setan takut ciptaan itu. Tidak pakai aku religi. Kalau begitu saudara-saudara, Tuhan datang ke dunia untuk apa? Banyak orang masih cari Tuhan untuk dapat mujizat. Saya kata saudara, mujizat itu ada dan jangan berharap. Kalau Tuhan datang ke dunia, Tuhan akan begini. Iblis sudah begini, kalau kau anak Allah, Tuhan bantu ini jadi roti supaya kau makan. Karena Yesus puasa berapa lama? Saya mau tanya, Tuhan Yesus bisa rubah atau tidak? Bisa. Tapi kenapa dia tidak berubah? Pertama dia tidak boleh diperintah itu, tapi dia mau kita berproses. Masa mau bikin roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, maka di toko beli itu dia pakai mujizat. Masih banyak orang cari Tuhan hanya mau bikin mujizat. Saya mau bilang pada saudara, pernyataan yang serius ini. Ingat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit dari sembuh. Walaupun bisa dimakai, walaupun bisa dimakai. Bukan itu tujuan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan mana lebih sehat dari itu. Dan Tuhan minum sakit ke situ dengan 3 hari lalu sampai tadi pagi. Kita jadi ingin minum ulang yang tidak tahu sakit. Kita yang menakut kita orang yang tidak kasih pasal yang pulang bila. Jadi kalau cari Tuhan ada yang untuk saya kumuh ini sedia di kesalahan alami. Tuhan datang di dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dibuat. Tapi bukan itu tujuan. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari saya. Itu koruptor, untuk kaya-kaya semua. Dia orang berumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di orang berumah, tapi tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya, kita yang menyangkutkan Tuhan ini sedikit-sedikit dalam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju merah sama pakai tanya gitu, Mas, bisa bayar 6 kali. Peristiwa Natal mengajarkan dia datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan saya yang tadi di Firdaus telah menyelamatkan. Amin. Tapi bagi Yesus yang menjadi serius, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kejayaan dihormatkan di jabatan di umur panjang di istri di. Bukan istri tambah dari ibu-ibu karena masih satu yang merah. Mata merah. Tapi mari kita jujur, kita punya waktu ini sudah. Jadi mari kita pakai mana? Kita pakai yang terbatas, bukan yang dari kekalinan kita. Pada usia kita umur manusia 70 tahun. Kalau buat 80 tapi itu tambah ring, tambah banyak-banyak. Saudara berkata di grup-grup aku tidak begitu. Kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik, sudah tidak mungkin. Sudah bisa lagi, saya ingin dari balik mimpi, dari benar terus. Waktu kita umur 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, sudah 50, meleleh. Tidak bisa. Iya. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tahu di sini. Dan saya proses punya lampung yang menyala. Bangun kaki di sini, belum dibuka. Kulit bagus, saya pinta bagus, mana? Dia umur 43 tahun, dia sakit, saya beri diri yang sini. Itu takut bukan seperti orang bangun kaki, seperti orang yang lebar. Masa 50 sama dengan 35 dari yang 15 di mana?
Kalau itu katakan itu punya anak perempuan, terus dia tanya, siapa ya? Siapa ya? Itu saya punya anak perempuan yang pertama. Dia saya katakan, anak perempuan? Macam kata adik. Masa mama itu seperti kata adik yang dipunyai mata, yang dipunyai mata? Kawin muda. Kalau mama seperti kata adik yang dipunyai mata, yang dipunyai mata. Tetap itu anak yang muka itu terlalu tua. Atau yang kedua, yang bilang besar itu dia pemaham berita terlalu muda. Dia apa takut sudah kita. Wah, enggak. Di umur yang belum tahu ada jabatan atau tidak ada jabatan, dia pergi subversif. Buat kita masalah TV itu yang bisa kita antar. Siup, masalah pati. Kita subversi ini mau diterima versi di kantor bos. Karena ini yang perlu honor TV pun lagi lihat kita dari jauh. Dia bilang, tua. Amal kan tua. Dan siksa kita. Di umur 70 tahun. Umur 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Tambah lagi rumah tua. Kau suka kayak mau naik. Umurnya 80 tahun menonton ini dan kita umur panjang, kaya atau miskin pun setiap tinggi. Tidak mungkin naik kami itu bang beri segi 1 kilo makan sendiri. Kami emosi, kosong kolesterol, asam urat, gigi tidak ada. Orang lain punya, kita tidak punya, kita nol saja. Cucu-cucu lari-lari begini, kita senang tuh cucu lari-lari terus cucu bilang begini, opa, iya, opa mau makan apa? Yang kata tadi ya, opa hanya bilang, siapa? Opa bubur. Tadi yang kita panggang, kan kita tidak mungkin dapat melindungi diri kita sendiri. Dia hanya dengan syarat teman-teman. Jadi kalau manusia seperti itu, jangan melindungi sendiri aman dan sehat sendiri. Kalau kamu dengar suara ini, kalau kamu dengar suara ini, I believe in God.